Oke, selamat sore Kicomania semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita lagi berada di eventnya PBI Cabang Bekasi, yaitu yang bertajuk Piala Bekasi Bangkit. Ya, ya menurut itu ya. Nah, di sebelah saya nih ini ada sang juara kelas utamanya tiket 500.000, yaitu Murai Batu Perwira. Nah, kalau ngomongin soal Murai Batu ini, saya ingat nih Om Nuryanto, tepat bulan Maret juga tahun lalu kita ketemu kalau nggak salah. Ya, di betul, eventnya di Kirana kalau nggak salah ya. Kirana Cup 1. Tepat juga bulan Maret guys. Nah, kebetulan tadi pas lihat, saya emang nggak ngesut tadi penampilan dari Perwira di pas kelas utama. Cuman pas saya lihat juara duanya itu mewah juara dua, cuman penasaran burung semewah itu dikalahin sama juara satu. Nah, saya nanya juara satunya siapa nih gitu kan, ternyata pas lihat dari jauh ini nih si Om ini udah, maksudnya burung ini udah nggak asing lah, maksudnya udah malang melintang lah di lomba apapun, di IO apapun dia udah sering juara. Makanya saya samperin ke sini, saya tabrak nih ke sini, pengen ulik lagi, udah lama nggak ketemu gitu kan. Iya. Nah, oke, mungkin kecomannya belum tahu nih siapa sih sosok di balik apa suksesnya Murai Batu Perwira, dan ini juga pemiliknya Bang. Silahkan dong. Iya. Perkenalkan sama kecomannya. Jadi, saya Nuryanto, single factor dari Bekasi ya. Dari Bekasi. Terus Perwira ini udah lama banget kita rawat, dan satu tahun yang lalu ketemu sama Bang Denny, iya, di Kirana Cup 1, kebetulan dia ngesut juga, iya, gitu kan. Padahal itu pas di Kirana saya nggak tahu itu burung siapa, ya orangnya yang mana nggak tahu, cuman burungnya berkualitas mewah gitu, makanya saya shoot gitu loh, iya. Pas banget juara satu gitu loh, makanya. Nah, ketemu lagi tahun ini gitu loh. Oh, waktu di Kirana juara 2 ya? Oh, juara 2 ya? Masuk 2. Oh iya, juara 2 ya. Kebetulan masuk juara 2. Tapi burungnya keren asli. Makanya saya nyesel tuh tadi pas kelas utama gak ngesut gitu loh. Tapi nanti ada cuplikannya deh. Si Om Nuryanto juga tadi ngesut pakai handphone. Kita lihat cuplikannya aja sedikit, iya, gitu loh. Nah, Om Nuryanto, istilahnya kan si Perwira ya mungkin di Blok Barat udah gak asing ya. Maksudnya udah ke berbagai event lah, untuk di event PBI ini dia perdana di PBI. BNR udah, BNR Ronggolawe udah, independen sering PBI udah, terus yeah, mana lagi yang belum Om Nuryanto targetnya nih buat kita Perwira? Lagi pengen ikut yang kayaknya euforianya kayak Presiden Cup ya. Iya, iya, iya. Masterpiece lah. Oh. Kita pengennya main di Masterpiece. Jadi pengen nih? Pengen. Nah, kebetulan nih saya official media Masterpiece nih. Ya. Nanti saya kasih tahu deh Mas Farid, nih burung harus naik di Masterpiece. Oke? Kita tunggu nih aksi Perwira ya. Nah, Om Nuryanto, untuk Perwira ini udah masuk kandang ternak kah? Atau... Belum. Memang apa ya, sengaja buat main aja. Jadi maskotnya lah ya, gitu kan. Jadi maskot saya. Iya. Jadi biar apa ya, buat silaturahim sama teman-teman Kicomania ya kan. Benar. Jadi ya saya bawa Perwira gitu. Nah, cuman yang menarik nih, kemana-mana dia nggak pernah rame-rame guys. Jadi kalau ke lapang MUIP nasional pun dia berangkat paling berdua gitu loh. Pernah kejadian
sendiri ya Om Yonatan sendiri. Ya? Sendiri. Nah itu dia, tapi bawa burungnya, burung kualitas gitu loh. Ya kita percayakan aja penilaian sama juri betul, lah ya. Betul. Kalau memang burung real kerja berkualitas, ya kecil kemungkinan lah kalau untuk diganti lirik lah. Betul. Ya. Itu. Ya mungkin di event manapun ya seperti itulah ya. Mungkin kalau misalnya burungnya emang ya kualitas, juri nggak bakalan noleh yang lain kayaknya ya, gitu kan buat ngasih koncer merah gitu kan. Iya, betul. Betul, betul. Nah, ini yang selalu jadi pertanyaan buat saya untuk perwira lah gitu kan. Ini burung sering juara, otomatis pasti banyak yang ngelirik juga. Alhamdulillah. Nah, untuk apa penawaran-penawaran kayak itu udah ada belum sih ke Om Nuryanto? Penawaran sih sering ya, maksudnya masuk ke saya sering, tapi ya kembali lagi. Pertama harga. Betul. Harga belum cocok. Betul. Ya kan? Terus kedua ya kalau dibilang senang-senang lah ya, namanya maskot ya, tapi enggak ada yang namanya enggak dijual. Betul. Jual terus. Betul. Gitu kan? Betul. Gitu. Nah, saya nyetak perwira ini udah sekian lama lah. Saya cetak, saya latih gitu kan. Saya naikin ke event-event gitu, udah sering banget gitu kan. Jadi emang Om Nuryanto maksudnya enggak beli burung jadi gitu. Enggak berarti ya. Jadi setengah lah. Setengah lah, maksudnya setengah jadi lah gitu ya. Berarti kehitung belinya ya enggak terlalu mahal ya Om Nuryanto. Cuman lihat bakat gitu ya. Ya lihat bakat ya, kalau dibilang mahal buat saya mahal kali ya, tapi kalau untuk bos-bos besar iya. Enggak lah gitu. Itu dia, cuman kan istilahnya sentuhannya itu loh gitu kan, sentuhan tangan dinginnya itu loh yang bisa ngerubah istilahnya burung yang setengah jadi super jadi. Wow. Gitu loh. Jadi ya, kayak perwira itu kayak apa ya, kayak nauin, oh ini mau kerja, oh ini enggak, itu kayak saya, makanya kalau di lapangan itu pasti saya sendiri yang kondisikan gitu. Iya. Dari dulu jadi itu emang saya. Chemistry-nya udah ya, dapet kayaknya gitu. Misalkan saya bawa temen gitu kan, nah temen itu yang bagian apa ya, perlengkapan lah ya. Kalau saya nungguin burungnya sambil saya dengerin udah sejauh mana ini. Iya. Emosi dan birahinya gitu loh. Gitu, dan kayaknya memang sehati gitu. Udah kan sehati. Udah sehati gitu. Nah ini pas ke tadi juara pun emang udah ada tanda-tanda kah dari rumah gitu, lihat perwira ini harus dibawa ke event ini nih gitu. Kondisi perwira memang lagi on. Lagi ya. On ya. Dan minggu kemarin juga sama ini nih tuh di Cakung itu. Tiket kecil sih 300. Iya. Karena pas lagi arah sana pengen main, udah main. Iya. Gitu kan, masuk juara 3 kalau nggak salah. Oh, gitu. Nah ya, untuk jangka apa proses mabungnya perwira setahun bisa berapa kali sih? Sekali. Oh sekali. Nah ini baru beres mabung nih. Ini baru beres, berarti baru perdana. Perdana saya main di Bulog juga di sini nih. Oh di sini. Di sini waktu event SBK ya. Oh iya. Tiket utama itu, tiket 500 itu masuk juara 3. Perdana itu. Perdana pasca mabung. Perdana pasca mabung saya bawa langsung ke sini. Gitu. Jadi kayak saya berpikir, oh perwira udah mengenali lokasi ini gitu. Betul. Lapangan ini ya sudah, saya main aja di PPI gitu. Dan alhamdulillah terbukti. Ya? Keren. Gitu. Jadi feeling si pemilik pun ya istilahnya nyatu gitu sama ya, satu chemistry lah sama burungnya gitu kan. Berarti burung emang mau kesini lagi buat kemarin kan sempet juara 3, kayaknya pengen kesini lagi nyabet juara 1 dan terakhir. Oke, bener-bener terbukti lah. Alhamdulillah. Nah Om, misalnya nih kan. Iya. Misalnya ini ada sultan atau bos gitu kan. Iya. Pengen minang perwira misalkan, nah kita berangan-angan aja lah ya. Kan berawal dari mimpi. Nah itu dia, yeah. Hidup berawal dari mimpi guys. Tinggalkanlah Kenzi, hidup berawal dari mimpi, gantungkan yang tinggi.
Nah, jadi untuk perawatan nih, nanti buat yang pengen ini perwira, perawatannya susah nggak sih? Perawatan simple ya. Simple ya? Simple banget. Gitu. Dan irit ya. Oh. Karena nggak makan kroto. Oh, jadi lebih, jangkrik aja? Jangkrik aja, jadi lebih irit dia kan. Gitu. Emang ngaruh kalau pakai kroto, perwira ngaruh? Dulu saya pernah saya coba, kurang enak lah ya. Kurang iya. Mainnya kurang kedun. Makanya udah saya stop kroto, mungkin udah setahun lebih kali ya. Setahun lebih lah. Gitu. Dan burung ini non umbar. Oh, non umbar. Tanpa umbaran. Jadi ya buat yang sibuk pun kayaknya cocok, nah, ya. Cocok. Karena apa? Cukup kasih jangkrik, rodok udah cantelin. Enak banget ya yang punya perwira gitu. Ya. Nyantai banget gitu kan. Kalau kayak embun gitu gimana? Nah, kalau embun saya biasanya 2 minggu sekali. Satu minggu dua kali. Satu minggu dua kali ya, di embun. Satu minggu dua kali. Kalau itu sih ya emang apa, ngikutin kebiasaan pemilik mungkin kan. Ya, ya. Mungkin Om Nuryanto bangun subuhnya. Kadang-kadang kalau alarm itu bisa bangun bisa enggak sih. Jadi menyesuaikan juga. Emang benar-benar enak lah kayaknya kalau punya perwira gitu kan. Iya. Tanpa ngumbar, harus siapa-siapa yang ngumbar, burung cuman jangkrik doang. Enggak perlu milihin kroto kan? Iya, itu dia. Jadi enggak perlu buang-buang waktu gitu. Jadi waktu kerja sama waktu rawat burung efektif gitu kan. Betul. Tahu-tahu minggunya juara aja. Gitu kan. Yang penting istirahat doang itu. Iya, istirahat doang. Nah, ini yang paling penting lagi untuk yang terakhir kalinya nih. Tadi kan katanya udah banyak yang sedikit-sedikit ngontek-ngontek Om Nuryanto nih kan, nanyain perwira. Nah, pasti nanya, enggak cuma nanya burungnya aja dong, nanya harganya juga dong gitu kan. Penawaran teratas deh terakhir. Ada yang nawar berapa tuh perwira? 3 digit kurang dikit. 3 digit kurang dikit guys. Gitu. Nah, kalau di atas 3 digit boleh hubungi Denny, boleh langsung ke Om Nuryanto, boleh gitu. Sama kok, saudara juga udah sering ketemu juga. Jadi beliau ini gimana ya orangnya ya, nggak neko-neko, maksudnya di lapangan juga ya apa adanya sih, santai gitu kan. Nggak, ya intinya ke lapang nyalurin hobi gitu loh, bawa burung ganteng menang pulang. Udah pulang gitu, nggak neko-neko gitu kan. Oke, terima kasih banyak Om Nuryanto atas waktunya. Siap. Kesempatan kali ini, selamat buat perwira udah menjadi juara 1 di event PBI nih, perdana PBI udah juara 1. Tiket utama lagi kan, ditegaskan lagi, tiket utama loh pokoknya. Oke, pokoknya stabil terus. Amin. Stabil di jalur juara, amin. Stabil di jalur prestasi, stabil di penampilannya, bahwa stabil. Amin. Terus menyumbangkan amplop besar deh buat Om Nuryanto. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Pokoknya pantengin terus channel Burung News, kabar burung paling.